Cip. Ya, selamat datang di Stadion Jadi Diri Semarang di pada sore hari ini di Kim yang pertama kali yang bermain Jakarta 40 dan Jakarta 40 yang kali akan melawan Pemprov ternya di mana dari Jakarta 40 dengan jersey warna kuningnya dan dari Pemprov dengan jersey warna kombinasi putih dan ungu. Di pertandingan pertama kali ini akan dimulai kali pemain-pemain dari Pemprov di sana pasir bola masih ke belakang dari pemain-pemain pertahanan Pemprov tentunya. Kita nantikan akan terjadi hujan gol pada pertandingan pertama di sore hari ini. Mampukah dari kedua kesebelasan akankah dari JKT 40 adakah dari Pemprov yang akan menciptakan gol terlebih dahulu. Masih terjadi perebutan di sana. Kembali masih dari pertahanan Adiwita JKT 40 5 dari Irwan ke belakang siapa yang dituju. Kembali masih dari pemain-pemain diri dari kali JKT 40. Kita nantikan masih mengajak bola di mana serangan kembali terjadi ke belakang saja umpan masuknya dilakukan. Ada tempat di mana kali Tommy tadi gelandang dilihat dari pemain JKT 40 dicuri pula tentunya kali ini. Ada serangan balik terjadi masih dari pemain Pemprov 42 di sana. Kali ini ke tengah kembali satu serangan dilakukan dari pemain-pemain Pemprov mampukah kali ini melewati pertahanan atau membuka pertahanan dari JKT 40 masih terjadi duel dilakukan dari kedua pemain kali ini ada 27 di sana pendek saja kali ini kita nantikan masih dari pemain-pemain dari Pemprov namun umpan yang dikirim tadi masih membentur pemain dari JKT 40 masih ke depan di mana serangan kembali terjadi ada 90 nanti mereka masih ada Kimung sendirian Kimung langsung saja kita tendangan kaki kiri dilakukan oleh Kimung tadi namun nampaknya masih mampu dipeluk erat oleh penjaga gawang Johar di sana atau Jati kali ini kita nantikan masih dari pemain-pemain Pemprov kuasai bola kembali melibat dari pemain-pemain pertahanan dari Pemprov kali ini ada 7 di sana masih dari sisi kanan serangan dilakukan masih belum terjadi angkat sudah di sana berbahaya kali ini kita nantikan masih mampu dikaga kalau diamankan saja di mana ada Irwan center back kali ini dibeli dari pemain JKT 40 kembali dari tengah lapangan kali ini umpan-umpan dilakukan dari pemain JKT 40 sabu kembali Kimung di sana mengejar belakang Kimung namun nampaknya Hakim Garis sudah mengangkat bendera di sana di mana pemain dari JKT 40 ada Kimung Yadi yang sudah terjebak atau berdiri dalam posisi offset tentunya kita nantikan dan dari pemain Pemprov kali ini ada siapa di sana 16 kuasi bola kembali masih dari pemain-pemain JKT 40 tentunya kali ini kembali masih terjadi perebutan di tengah lapangan ada dari Pemprov di sana Uta Kutik mencari kawan kali salompan di mana ada Kimo kembali ke tengah sana ada siapa yang diangkat sudah maksudnya mengejar bola dan masih ada penjaga gawang kali ini yang tentunya maju ke depan mengamankan serangan yang dilakukan oleh pemain dari JKT 40 kembali melihat dari sisi kanan ada siapa yang dituju masih dari pemain-pemain kali ini Pemprov di Jalan Kim yang pertama mampukah kali ini menciptakan peluang untuk bisa membuka pertahanan diri dari pemain-pemain JKT 40 masih dipeng-peng saja kali ini ada Irwan kembali ke 29 yang diberikan ada Persi di sana kita nantikan masih terjadi serangan dilakukan kembali ke 84 serangan terjadi di mana Harry kita nantikan masih melihat dari sisi kanan di mana 23 yang diberikan kali Yudi sendirian masih Yudi di sana masih Yudi kali ini masih ke belakang saja di sana cukup tenang kali ini di mana bola kuasai kali 84 di mana ada kali Harry kembali kita nantikan Irwan atau siapa yang dituju lagi-lagi umpan dilakukan tadi ada Tommy kali ini kita nantikan Tommy melebar dari sisi kiri masih mampu diamankan masih mampu digagakan di mana serangan yang dilakukan tadi oleh pemain dari JKT 40 di sana kembali masih terjadi dari Pemprov kali ini serangan nantilah kali tadi Pemprov terlepas tidak ada pengawalan dua orang pemain dan apa yang terjadi nampaknya dari pemain Pemprov kali ini yang sudah terlebih dahulu berdiri dalam posisi offset di mana Hakim Garis tadi yang sudah mengangkat bendera kita nantikan di mana ketua ketika di sana ada Yudi kita nantikan kembali Yudi di sana ada Yudi serangan dilakukan masih dari pemain-pemain kali JKT 40 ada Yudi kembali masih mencari kawan Yudi ke tengah kembali serangan dilakukan maksudnya tadi lebih dekat kali penjaga gawang di sana dilihat dari pemain Pemprov tentunya ada lempar saja kali ketika 21 yang diberikan
Serangan kembali terjadi masih dari Pemprov, cukup tenang bermain di area pertahanan sendiri. Kita nantikan. Dan kontrol bola yang tidak akurat terjadi nampaknya. Dan terlepas di sana. Hanya masih lempar ke dalam. Ada masih ada Kimung. Kembali Kimung. Kimung diberi dari pemain JKT 44. Terobosan di sana. Peluang terjadi masih dilakukan kali ini. Ada Yuli tadi yang diberikan. Namun masih mampu diamankan saja. Kita nantikan masih dari Pemprov ke tengah kembali. Serangan dilakukan masih mampu dicuri bola. Dan kali ini masih ada Dani di sana. Ada juga 84 di mana Harry kembali. Luar biasa Yudi sapu kembali. Kita nantikan. Di mana masih ada Tommy berjuang kali. Tommy di tengah lapangan sendirian. Tommy mencari kawan. Kita nantikan melebar dari sisi kiri kali ini. Ada di sisi kontrong di sana. Serangan kembali di mana ada Edi kali ini. Kita nantikan mampukah diciptakan peluang. Ada Kimung. Kimung dimiliki dari pemain CKT 40. Tentunya Kimung di sana menerima umpan dimiliki dari Harry atau siapa tadi. Luar biasa sepakan kaki kiri dilakukan oleh Kimung. Langsung saja membuat keunggulan dimiliki dari pemain CKT 40. Sementara unggul atas lawannya kali ini ada Pemprov di sana 1-0. Di pertandingan game pertama di sore hari ini, di mana pertandingan di menit-menit awal jalannya pertandingan di game pertama masih dari pemain-pemain juri dari Pemprov kali ini yang tertinggal 1-0, mampukah menyamakan kedudukan di menit 16 di sana. Kuasai bola kita nantikan kembali ke tengah, siapakah yang dituju. Serangan dilakukan, kita nantikan umpan ciptakan pada siapa dekat, di mana kali masih mengajar bola di sana. Mampukah dari pemain ada kali dari CKT 40. Nama-namanya terjatuh, bukan pelanggaran, dicuri bola saja. Terjadi kembali serangan dilakukan dari Pemprov. Akankah kali ini bisa menyamakan kedudukan? Masih memberi apa yang terjadi, di mana namanya pelanggaran dilakukan tadi. Dan kali ini kita akan terjadi tendangan bebas di sana. Sudah dilakukan, masih kali nomor 23 serangan dia ada Yudi. Masih Yudi ke belakang saja, siapa akan berikan di menangkan 5 di sana. Ada Ricky di sana, masih Ricky kembali ke 84 yang tidur. Ada Harry kembali, kita nantikan. Masih ada Yudi mencari kawan kembali ke tengah, di mana masih ada Tommy. Kita nantikan di menangkan 4 di sana. Tommy mencari kawan lebar dari sisi kiri. Mampukah kali ini dari CKT 40 kembali Eti yang sudah terlebih dahulu kali ini terperangkap dalam posisi offset, terjebak oleh rapatnya pertahanan dibagi dari pemain-pemain Pemprov. Dan apa yang terjadi, pelanggaran di sana nampaknya. 1-0 masih di Stadion Jatidiri Semarang di pertandingan pada sore hari ini. Dan tentunya masih keunggulan dibagi dari pemain CKT 40 atas lawannya Pemprov. Kita nantikan serangan dilakukan. Masih terjadi bola kuasai kali ini. Laki-laki masih mencari kawan. Masih peluang terjadi. Ada siapa yang dituju. Umpan lebar tampaknya di sana. Dan masih terjadi. Ada serangan balik. Mampukah kali ini berbahaya dilakukan. Akan telah perbuat di sana. Kuasai bola kita nantikan. Ada kali Kimung. Sang pencetak gol. Ada kali masih ada Harry di sana. Hampir saja serangan yang dilakukan pemain dari CKT 40 melalui Harry dari umpan Kimung tadi cukup merepotkan lini pertahanan diri dari pemain Pemprov di sana. Kita nantikan kembali masih mampu diamankan dan dicuri bola. Ada melakukan sokoloran di sana pemain dari CKT 40 di nomor 99 tadi. Ada Irwan tadi, masih ada Irwan di sana. Masih Irwan, kita nantikan kembali masih ada Tommy. Ada juga Yudi di sana. Umpan masih ada dilakukan Yudi, masih mampu digagalkan. Dan kali serangan balik terjadi, mampukah dari pemain Pemprov menciptakan peluang atau menciptakan gol. Di mana masih tertinggal sementara 1-0. Melebar dari sisi kanan. Serangan terjadi kali ini, kita nantikan. Umpan masih dilakukan. Namun tidak ada kawan yang dituju. Di mana umpan yang tidak akurat, tidak cermat tadi dilakukan dari pemain-pemain Pemprov. Kita nantikan 1-0. Mampukah dipertahankan? Ataukah masih dari pemain CKT 40 yang akan membuat 5 cetak dan mengadakan keunggulan? Di mana dari Pemprov di sana? Tidak ada pengembalian kali ini. Serangan terjadi. Masih mencoba membuang serangan kali ini pemain-pemain dari Pemprov. Mampukah
menciptakan peluang dan kelima masih terjadi di mana pemain-pemain dari Pemprov kuasai bola 1-2-4 dilakukan dan kali masih terjadi serangan dan contekan dilakukan namun masih terlalu lemah tadi nampaknya di sana masih belum mampu untuk menyamakan kedudukan di mana kali masih Kimong sang penjerak gol. Kita nalikan Kimong di sana melebar dari sisi kiri atau sisi kanan nampaknya di sana dan lagi-lagi masih mampu di payang-payang saja kembali lebaran ke dalam yang tidak sampai pada rekannya Kimong kembali masih satu mata jadi dari Pemprov di sana dari Pemprov kuasai bola kita nantikan kembali masih mencoba serangan dilakukan dan kali ini mampukah dari Pemprov masih kali di umpan terobosan dilakukan di mana peluang terjadi di sana masih cukup ulat di sana kita nantikan 1-2-4 luar biasa apa yang terjadi. Terjatuh nampaknya bukan pelanggaran di mana kali ini dari pemain Pemprov masih berputar-putar kali ini mencoba membongkar pertahanan dibeli dari CKT 40 terlepas di sana luar biasa lagi-lagi serangan yang terjadi dari pemain Pemprov namun kali masih mampu digagalkan tentunya dan kali masih mengajar bola kita dengan congga saja Kimong yang dituju terjadi serangan dilakukan dan masih terjadi bola kuasai kembali dari pemain-pemain tentunya dari Pemprov di sana kita nantikan kembali masih dari sisi kiri masih kali di stadion Jatitiri Semarang mampukah kali dari pemain-pemain Pemprov untuk menciptakan peluang atau menciptakan gol 1-0 masih tertinggal kali ini di jalannya Kim yang pertama masih kali mengajar bola ke 29 di mana Persi kembali masih melebar dari sisi kiri Persi di sana umpan kepada kali Tommy berikan di sana masih Tommy kuasai bola kita nantikan ada kali Yudi 1-2-4 Tommy kita nantikan congkel saja di mana mengajar bola Yudi namun masih ada penjaga gawang kali ini yang keluar dari sarangnya maju ke depan. Jadi serangan yang terjadi dari pemain dari CKT 40 tadi masih mampu diamankan saja. Di mana masih dari pertahanan dibeli dari Pemprov di sana sapu kembali dari tengah lapangan di sana mampukah pemain dari Pemprov menciptakan peluang dan kali kembali serangan yang dilakukan masih dari pemain-pemain dibeli daripada tentunya kali ini lagi Pemprov ke belakang penjaga gawang kita nantikan berbahaya serangan. Kali ini masih dari pemain-pemain dibeli dari Pemprov di sana melebar dari sisi kanan. Siapakah yang dituju? Kita nantikan. Lagi-lagi menjawab serangan dan pemain-pemain dari pemain Pemprov kali ini. Ada 8 yang dituju. Masih terlepas di sana. Luar biasa kali kita nantikan serangan yang terjadi dari Pemprov. Mampukah kali dimanfaatkan dadan. Masih kita nantikan luar biasa gocekan dilakukan oleh pemain dari Pemprov namun kali ini masih belum mampu bisa menembus pertahanan dari CKT 40 ada Yudi kali ini masih Yudi sapu kembali apa yang terjadi bukan pelanggaran apanya di mana pemain dari CKT 40 tadi yang terjatuh namun bukan pelanggaran dan kali masih terjadi di mana bola kuasai ada dari Pemprov kita nantikan congkel ke depan di mana kali terlepas di sana masih ada penjaga gawang nomor 40 di sana ada Wito penjaga gawang di celah Kim yang pertama dibeli dari pemain CKT 40 masih kita nantikan umpan jauh melebar dari sisi kiri masih mengajar bola di sana namun masih terlalu deras nampaknya gagal untuk bisa dijangkau bola oleh pemain dari CKT 40 lemparan ke dalam terjadi kita nantikan di mana serangan terjadi masih dari pemain-pemain kali ini kita nantikan siapakah yang dituju lempar saja di sana masih dari pemain kali Pemprov kuasai bola masih mengajar bola kita nantikan kembali kali ini peluang emas terjadi di mana terjatuh dari pemain dibeli dari tim milik kita dari CKT 40 namun bukan pelanggaran dan kali hanya menghasilkan tendangan gawang saja dari pemain Pemprov di mana skor masih 1-0 keunggulan sementara tim milik dari pemain tim milik dari CKT 40 melebel di oleh Kimung
mampukah dipertahankan ataukah dari Pemprov yang akan tentunya menyamakan kedudukan. Kita akan dimana kali masih terjadi tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan di sana dari pemain-pemain dimiliki tentunya masih Pemprov di sana. Possible kita nantikan kembali masih ke tengah 8 yang dituju, masih terjadi perebutan judi dari CKT 40, peluang terjadi 74 di sana. Oh, kali ini dibuang percuma tentunya. Ada tendangan tirakan judi tadi masih belum tepat sasaran. Kembali hanya masih tendangan gawang dari pemain-pemain Pemprov di sana. Kita nantikan masih terjadi dari pemain Pemprov kuasai bola. Ada siapakah yang dituju, kita nantikan. Kembali masih dari pemain-pemain Pemprov kuasai bola, kita nantikan. Mampukah diciptakan peluang? Lagi-lagi serangan terjadi. Masih kembali dari pemain Pemprov. Ada 8 yang dituju. 1-0 tertinggal sementara. Mampukah kali mengejar ketinggalan terlepas di sana? Serangan balik terjadi, counter attack di sana masih dari Pemprov. Ah, bahaya terjadi kali ini. Peluang masternya tiba dari pemain Pemprov, namun masih gagal untuk bisa dimaksimalkan. Kita akan dimana kali masih terjadi kali ini dari pertahanan, tentunya kali ini masih dimiliki ada CKT 40, ada 84 di sana, tentunya masih ada Harry kembali masih mengejar bola kali ini luar biasa. Kita akan dari tengah lapangan membagi bola di arah Yudi, umpan terobosan kembali ke belakang dan gawangnya kosong, gawangnya kosong. Oh, apa yang terjadi kali ini? Laki-laki. Dan terjadi dari pemain CKT 40 kali ini kembali menciptakan gol. Serangan dilakukan dari CKT 40, umpan terobosan yang kali terlepas dari pengawalan oleh pertahanan Pemprov di sana. Dan terjadi kali 95 tadi yang dengan tendangnya menceploskan bola, ada Eddy kali ini yang menciptakan gol kedua dibeli dari pemain CKT 40. Kita nantikan masih terjadi dari pemain Pemprov di sana yang tertinggal 2-0. Ada 27 di sana, kita nantikan. Nanti mereka serangan kembali terjadi, mampukah dari pemain dimiliki ada dari Pemprov di sana ke tengah kembali serangan yang terjadi. Umpan sudah dilakukan masuknya di sana, dan jatuh pelanggaran nampaknya di sana dilakukan. Di tengah terjadi tendangan bebas masih dari pemain Pemprov di negara 7 di sana, ancang-ancang. Kita nantikan mampukah dari pemain-pemain Pemprov untuk bisa menciptakan peluang. Kali ini masih melebar dari sisi kiri, masih mengejar bola, masih mampu dikuasai. Kita nantikan di sana, congkel kembali maksudnya, namun tidak ada kawan yang membantu melakukan serangan. Kita akan dimana akan terjadi tendangan gawang saja di sana. Kita nantikan masih dari pemain-pemain dimiliki tentunya ada dari CKT 40 dari lini pertahanan, masih melebar maksudnya, namun kali ini apa yang terjadi, pelanggaran namanya terlebih dahulu dilakukan. Harus diulang kali tendangan bebas. Masih di Stadion Jatidiri Semarang di pertandingan game yang pertama di sore hari ini yang bertemukan pemain dari Jakarta 40 yang kali ini melawan Pemprov, dan 2-0 sementara keunggulan dimiliki dari CKT 40. Kita nantikan masih mencoba keserangan melebar dari sisi kanan.
ada Kimung tadi, namun namanya lagi-lagi ada Kimung yang sudah berdiri dalam posisi offside di sana. Kita nantikan serangan kembali terjadi. Di mana kali masih dari pemain-pemain di bagi kali ini kuasai bola. Ada siapa yang dirisu? Kita nantikan di sana. Masih serangan terjadi. Lagi-lagi tim kita dari pemain Pemprov Utakur kembali. Ada siapa yang dirisu? Di mana kali masih mencari kawan 31 yang berikan. Lagi-lagi dari pemain-pemain di bagi dari Pemprov kali serangan masuknya dilakukan. Namun masih mampu diamankan saja. Di mana kembali Malibat dari sisi kanan di sana, mampukah dari pemain-pemain Pemprov menciptakan gol, menciptakan peluang, masih umpan dilakukan, masih berbahaya serangan dilakukan, masih mencoba serangan dilakukan, dan kali masih gagal untuk bisa dimanfaatkan. Masih ada kali ini Wiro atau Wito di sana, penjaga gawang. Masih, lagi-lagi dicuri bola, kali ini kesalahan dilakukan oleh pertahanan dari CKT 40 yang harus dibayar mahal, dan tentunya kali ini berhasil dimanfaatkan oleh pemain dari Pemprov di sana. Sementara kali ini tertinggal 2-1. Di mana kedudukan akhirnya dari pemain-pemain dari Pemprov kali ini memperkecil ketinggalan. Masih Kimung di sana, Kimung. Kita nantikan Yudi. Bukan pelanggaran, masih dari Pemprov, masih melewati dari sisi kiri, masih mencoba serangan dilakukan dan mampukah menyamakan kedudukan. Masih tergagal satu gol kali dua melawan satu, masih dimiliki dari keunggulan pemain ada JKT 40 dan dari Pemprov yang masih tertinggal kembali. Ada 20 yang dituju di sana, ada sebagian di mana kali masih dari tengah lapangan membagi bola di sana. Salah umpan terjadi, diberikan kepada lawan tentunya kali ini, masih melebar dari sisi kiri, berbahaya di sana, masih mampu diselamatkan oleh penjaga gawang, dan kali ini masih tendangan sudut atau sepakan pojok terjadi. Di mana kali kita nantikan masih terjadi kali ini tendangan penjuru atau sepakan pojok terjadi. Umpan sudah dilakukan, berbahaya kali ini, masih ditinju saja. Kita nantikan masih terjadi dari pemain ada Tommy di sana, dari pemain-pemain kita di CKT 40 Tommy kembali masih mengejar kali ini. Serangan-serangan yang terjadi dari pemain CKT 40 mengurung pertahanan dari Pemprov, dan masih terjadi perebutan, dan apanya apa yang terjadi, sudah berdiri dalam posisi offside nampaknya kali pemain dari CKT 40 tadi. Kembali terjadi tendangan bebas saja dari pertahanan Pemprov di sana kuasai bola. Kita nantikan masih terjadi serangan kembali, masih gagal, masih terjadi perebutan dan pelanggaran dilakukan. Kita nantikan masih terjadi tendangan bebas dari pemain Pemprov kali ini yang bersiap melakukan tendangan bebas ancang-ancang. Kita nantikan masih dilakukan kali ini, mengejar dari sana pemain dari Pemprov, mampukah kali ini menyamakan kedudukan, terlepas dan berbahaya. Akhirnya gol, luar biasa, tidak patah semangat kali pemain dari Pemprov di sana, sempat tertinggal 2-0 dan kali ini akhirnya dari Pemprov berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Masih kali stadion Setitiri Semarang pertandingan sangat-sangat seru, menghibur. Luar biasa, 2-0 pertandingan pada sore hari ini, di mana ada 2-2 maksudnya, berimbang tentunya, sempat tertinggal 2-0, di mana keunggulan dimiliki dari pemain CKT 40 yang gagal dipertahankan. Mampukah kembali kali ini menciptakan peluang, masih ada Yudi di sana, mengejar oleh Yudi, masih mampu dipayang-payangi saja. Kembali masih serangan terjadi, masih dari pemain-pemain Pemprov di sana. Kita nantikan
Masih terjadi serangan dilakukan Persebaya kali ini. Serangan kembali terjadi masih dari tengah lapangan di sana. Kita dengarkan masih dari pemain-pemain dimiliki dan tentunya lagi-lagi dari Pemprov. Dari tengah lapangan kembali terjadi melebar dari sisi kanan di sana. Persebaya dilakukan kali umpan sudah maksudnya di sana. Masih ada kali ini lagi-lagi ada Persi kembali dari sisi kiri. Kita nadikan peluang dan masih mampu diamankan saja oleh penjaga gawang di sana. Dan apanya ada pemain dari CKT40 di sana yang masih tergeletak menahan kesakitan. Dan semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius dan kembali masih mampu melanjutkan pertandingan. Di mana nampaknya masih mampu melanjutkan pertandingan kali ini berdiri sendiri kali ini pemain dari CKT40. Tentunya diharapkan untuk bermain sportif tentunya dari kedua kesebelasan karena memang hanya pertandingan persahabatan. Kita nantikan di mana dan apa masih tidak manipulasi di sana. Di mana pertandingan di Cilakim yang pertama sudah berakhir dengan kedudukan 2-2. Thank you.